Oke, balik lagi barengan Bugs. Welcome there to explore di balik malam. Jadi hari ini teman-teman siang-siang seperti biasa. Biasanya sebelum malam explore, siang-siang tuh nyari lokasi gitu. Tapi kali ini gue berada di Bandung, cuy. Dimana ini adalah sebutannya Rumah Mercy. Ya, tepatnya di Lembang sih. Dan gue pengen sedikit cerita tentang mengenai rumah ini. Jadi rumah ini udah 4 tahun terbengkalai, cuy. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi dulu yang punya rumah ini adalah seorang pengusaha sepatu yang ternama yang ada di kota ini, cuy. Tapi singkat cerita, pengusaha ini tuh nabrak seorang anak kecil dan dia tidak bertanggung jawab, dan akhirnya dia bergegas, tidak sempat untuk kayak mengemas semua barang-barangnya, dia cabut aja naik Grab entah itu kemana dan menghilang, cuy. Lalu membiarkan rumahnya ini selama 4 tahun terbengkalai. Semenjak itulah banyak orang yang nyari dia untuk kayak minta pertanggungjawabannya, tapi ya apa daya, dia menghilang begitu saja. Nah, jadi teman-teman, rumah ini benar-benar kemungkinan besar memiliki banyak properti. Nah, gue pengen ajak kalian untuk jalan-jalan, kita lihat seperti apa sih keadaannya saat ini, cuy, di tahun 2024 menuju bulan Agustus. Enjoy di balik malam. Ya teman-teman, kalian bisa perhatikan ya, ini rumahnya benar-benar udah terlihat tidak terawat, tidak ada satupun keluarga yang lain untuk kayak ngurus. Dan di sini ada pohon besar sekali. Nah, ini mobilnya nih, cuy. Mobilnya aja 88. Gue tambahin 8-nya satu lagi, keren nih, asli. Yoi ga, mobil Mercy, cuy. Ini kurang lebih berapa ya harganya? Hah? Gokil nih, Mercedes-Benz. Dan ada kucing. Kucing masuk dari mana ini? Tuh, di rumahnya di dalamnya tuh properti banyak ya, ada piala dan lain sebagainya, gue perhatiin deh. Iya. Dan acak-acakan dan berantakan banget, cuy, rumahnya. Iya. Dan gue heran tau gak sih, kenapa ya rumah yang udah lama ditinggalkan kayak gini tuh padahal gak ada siapa-siapa di dalamnya, tapi berantakan gitu aja. Lo boleh komen di bawah, kenapa rumah-rumah yang udah lama banget ditinggalkan propertinya selalu acak-acakan, cuy. Ini ada sepatu, sendal. Tuh di ujung sana ada gaun banyak loh. Cuman ini kayak, wih, ada motor juga, guys. Ada motor juga. Iya. Mau kucing liatin gua mulu, noh. Halo. Kamu masuk dari mana? Kamu masuk dari mana, kucing? Ini motor nih. Kalian bisa lihat ya. Coba gua pengen ajak kalian ke sini. Wah, benar-benar udah terbengkalai habis ini. Bahkan dari jendelanya nggak bisa dibuka juga, teman-teman, tertutup rapi. I don't know. Dan di sini ada tandon air juga. Nah, inilah rumah dari salah satu pengusaha sepatu terkenal yang ada di Sokin, cuy. Wah, ini keren banget, tapi sebenarnya, cuy, tapi sayang banget teman-teman tinggalkan begitu saja. Dan ini mentok kah di sini? Wah, ini ada selang-selang ya. Dan ada senter. Tapi untuk menuju ke sini, ini juga nggak bisa terbuka, teman-teman. Ya, benar-benar nggak bisa terbuka. Ya, salam. Tapi ngomongin masalah tentang kabur mengabur, ya kalau bisa buat pengendara, ketika lo nabrak seseorang, coba untuk bertanggung jawab lah. Karena kalaupun saat ini lo bisa kabur, tapi di hadapan Tuhan tetap lo nggak bakal bisa kabur dari konsep lo itu. Suatu hari lo pasti bakal mendapat ganjaran yang setimpal mungkin. Iya kan, kita nggak ada yang tahu, cuy, hidup seseorang seperti apa. Hari ini lo bisa selamat, tapi I don't know, the next, namanya kuasa Tuhan itu pasti bisa merubah segala hal. Di hadapan gue pun juga ada mobil
dan gue yakin banget orang yang nabrak itu atau pengusaha tersebut walaupun banyak duit tapi hidupnya tidak tenang. Ya, ini 2020 sebenarnya udah mati ya cuy. Ini platnya aja kayak gini cuy, berarti emang orang kaya nih. Pengusaha lumayan cukup banyak duit nih. Tapi you know right, ini harganya berapa nih ya kalau sekarang kayak gini? Sayang banget cuy. Bahkan di dalam ada motor loh. Noh, gue pengen banget bisa masuk ke dalam, tapi kayaknya gue rasa semua udah dikunci. Gue udah periksain. Gak bisa. Damn. Keren loh asli. Kita lihat di depan. Nah, ini daerah depannya cuy. Depannya pun juga gak bisa. Tertutup hordeng. Ini pun juga tertutup hordeng. Aduh, sayang sekali teman-teman. Asli sayang banget. Tapi ini nih rumah, walaupun terlihatnya gimana ya, sepi, tidak terawat, tapi tetap estetik. Iya kan? Aduh, kalau misalnya seandainya gue bisa masuk malam, bisa nih gue ekspor. Seru banget kayaknya. Aduh, ini mobil sayang banget ya cuy. AMG lagi, E320. Ini kalau menurut gue, bensinnya ini irit banget cuy. Ini di depan gue ada laba-laba juga gede banget cuy. Di bagian situ tuh ngeri loh, tapi. Dan di sana sebenarnya ada CCTV ya. Iya, sebenarnya di sana ada CCTV cuy. Tuh, kalau kalian bisa lihat, situ ada CCTV. Tapi it's okay. Mungkin yang punya mengamati tentang apa ya yang gue lakukan di depan rumahnya. Tapi it's okay lah, it's just a fucking plan. Gue pengen cuma hanya kasih pesan untuk yang punya rumah ini, balik ke rumahnya, rawat rumahnya, coba lihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan rumah ini bisa terawat lagi, rumah ini bisa coba untuk kembali asli lagi ya. Karena menurut gue ini sayang banget, rumah sebesar ini gak ada nempatin. Kalaupun memang lo tidak bersalah, yaudah balik. Tapi kalaupun bersalah, balik pun juga gak jadi masalah. Hadapi hukum yang berlaku, karena this is Indonesia. Yeah. Lembang dingin banget. Pokoknya untuk kalian semua yang ada di sini tetap support Bucks888. Jangan lupa sempetin komentar, paling tidak video hari ini singkat aja cuy untuk menemani kalian yang lagi gabut. Jangan lupa sempetin komentar di bawah deskripsi. Jangan lupa support konten Bucks888 di balik malam. Dari Lembang, Bandung, gue melaporkan. Enjoy. See you later. Pasang kaki keluar.